제대로 걸렸네, 형. 아, 쪽팔려서 내가 진짜. 세병감생이야. 대체 이 정체가 뭐야? Berlatar belakang pertambangan Mujin, di goa bekas pertambangan itu terlihat seorang nenek sedang mengenang anaknya yang telah mati bernama Jung Hyun. Apa yang menyebabkan Jung Hyun mati? Oke, simak kelanjutan ceritanya. Hari itu saat sedang hujan, nenek menemukan sebuah emas di pertambangan Mujin. Ia pun memutuskan untuk menelpon kantor polisi Mujin. Saat itu, yang mengangkat adalah Park Dong-geun. Dong-geun lalu mengecek kebenaran cerita nenek. Jahatnya Dong-geun, ia berkata bahwa itu hanya batu kuning. Setelah pergi, dengan licik, Dong-geun mengabari kembarannya bernama Myung untuk menambang emas itu. Cerita dilanjutkan dengan seorang pemburu bernama Ki-seong. Ia bermimpi buruk mengingat kembali kecelakaan yang ia alami di pertambangan. Ia lalu terbangun karena anak perempuannya bernama Yuni datang menjenguknya. Ia khawatir dengan kebiasaan ayahnya yang sering ke gunung untuk berburu. Yuni lalu membahas tentang teman Ki-seong, mengenang temannya yang sudah mati. Ki-seong kemudian menatap fotonya bersama Jung Hyun di pertambangan. Yuni lalu mengajak Ki-seong jalan-jalan. Ia memberikan foto Ki-seong bersama Yang-sun yang didapatnya dari wali kelas Yang-sun. Untuk informasi guys, Yang-sun ini adalah cucu dari nenek di awal film. Ya, jadi ayahnya Yang-sun ini adalah Jung-hyun, temannya Ki-seong waktu di pertambangan. Jadi Yang-sun ini sudah dianggap seperti cucunya sendiri. Hari itu Ki-seong tidak berburu karena hari itu juga tepat terjadinya kecelakaan mengerikan di pertambangan yang pernah ia alami. Ki-seong sempat memberikan obat alami, yakni empedu babi hutan kepada Yuni. Namun, Yuni menolaknya dan kembali ke Seoul. Di tempat lain, Yang-sun diganggu oleh teman sekaratenya. Yang-sun ini mempunyai keterbelakangan mental. Tak lama, Ki-seong melintas dan membuat anak karate itu lari terbirit-birit. Hari itu, nenek pergi ke gunung untuk mencari obat. Ki-seong lalu menitipkan empedu babi yang sebelumnya untuk diberikan kepada nenek. Di tepi jalan, Ki-seong melihat kembaran Dong-geun. Myung bersama 6 pencari emas bersiap naik gunung. Mereka masing-masing membawa senapan. Saat itu, salah satu dari mereka mengingatkan bahwa ada cerita menghebohkan, di mana ada makhluk buas berambut putih di gunung ketika malam. Tak lama berbincang, mereka pun naik gunung. Kembali dengan Ki-seong, ia ke kantor polisi meminjam senapan untuk berburu. Ia pun berselisih dengan Dong-geun. Dong-geun membohongi Ki-seong bahwa di gunung sedang longsor, agar ia tak naik gunung. Sepertinya Dong-geun takut rencana perburuan emasnya diketahui Ki-seong. Ki-seong pun memutar arah, memastikan apakah di gunung benar-benar terjadi longsor. Di parkiran, ia mendengar suara tembakan dari para pencari emas yang ternyata menembak babi hutan. Di gunung, setelah menembak babi hutan, Myung dan 6 pencari emas lainnya pun melanjutkan pendakian. Ketika sampai di tempat emas tersebut, mereka pun kepalang senang. Kesenangan mereka terhenti ketika melihat nenek datang dan memarahi Myung karena ia merasa ditipu. "네, 그렇다고 이게 할매 거가 되고 그런 게 아니라고 뭐 그렇게 방방 떠. 여기가 할매 땅이야." Selain itu, emas tersebut berada di tanah milik anaknya, Jung Hyun. Salah seorang dari mereka kemudian mencoba membujuk nenek. Tak jauh dari mereka, Ki-seong ternyata sudah menyusul ke gunung. Disinilah masalah bermula. Ketika seorang pencari emas bernama Meng tak sengaja menghidupkan tombol detektor. Hal itu mengagetkan pria yang membujuk nenek, hingga tak sengaja membuat nenek terjatuh dari tebing itu. Kejadian itu juga disaksikan Ki-seong. Kita diajak kembali ke masa 15 tahun lalu,
di mana Jinghyun tanpa ia ketahui tertulis sudah melakukan pembelian tanah kosong. Ia pun mengamuk di kantor si penjual tanah. Ternyata pembelian tanah itu dilakukan oleh istrinya sendiri. Malamnya, istrinya pun merasa sangat bersalah dan juga menyalahkan dirinya saat anak mereka, Yang Sun, jatuh sakit. Esoknya, di tempat yang sama dengan lokasi emas di masa depan, istri Jinghyun memutuskan bunuh diri. Kembali ke masa sekarang, seorang kepala detektif bernama Son melihat kalender. Hari itu adalah peringatan 15 tahun insiden longsornya tambang Mujin. Yang membuat Son khawatir, hari itu Kisong pergi ke gunung lagi. Kembali dengan pencari emas, mereka melihat nenek ternyata masih hidup setelah jatuh. Dengan kejam, Myung mencoba mencekik nenek. Tapi dari kejauhan, Yang Sun terdengar berteriak, membuat pencari emas pun mencarinya. Kisong yang mendengar itu kemudian mencari Yang Sun. Yang Sun sempat menemukan kalung neneknya. Mereka ingin kabur, namun Myung JS menemukan mereka. Myung mencurigai Kisong karena di HP-nya terlihat ia baru saja menelpon kantor polisi. Myung juga mengambil kalung milik si nenek. Kisong pun melakukan perlawanan. Yang Sun juga mencoba mengambil kalung neneknya yang terjatuh. Ia tak sengaja memegang pistol dan menembak salah seorang dari mereka hingga tewas. Kisong pun langsung berlari bersama Yang Sun. Untuk menyelamatkannya, Kisong menyuruh Yang Sun melapor ke kantor polisi. Sementara dirinya mengalihkan perhatian 6 pencari emas yang tersisa. Sayangnya, Kisong akhirnya berhasil ditangkap. Kita dibawa lagi ke masa lalu, di mana ketika istrinya tewas, Jinghyun menitipkan sebuah kalung kepada Kisong. Kalung inilah yang tadi dipegang oleh Yang Sun. Kembali ke masa sekarang, Myung memegang kalung itu di depan Kisong. Ia lalu menelpon Donggen untuk meminta solusi dari masalah itu. Ya. Meng ditugaskan untuk membunuh Kisong. Namun, Kisonglah yang membuat Meng pingsan. Kisong mengambil senjatanya dan kembali mengalihkan perhatian pencari emas lainnya. Di kejauhan, ia melihat Donggen memberikan senjata miliknya agar diletakkan di samping mayat nenek ketika sudah tewas, agar Kisonglah dituduh sebagai tersangka. Di tempat lain, Yang Sun berhasil ditemukan lagi dan sedang dalam pengejaran. Kisong pun menyusulnya. Sementara Myung kemudian membunuh si nenek. Mendengar teriakan sang nenek, Yang Sun pun sedih. Kembali dengan Kisong, ia mendapati 2 pencari emas menemukan Yang Sun. Ketika mereka akan menembaknya, Kisonglah yang menembak pencari emas terlebih dahulu hingga tewas dan membuat seorang lagi kabur. Yang Sun menangis di depan Kisong karena khawatir dengan neneknya. Sementara itu di kantor polisi, Son menerima laporan kejadian penembakan di gunung. Son pun memerintahkan untuk menelusuri gunung memeriksa keadaan. Sementara nenek yang telah tewas dikubur di dekat emas. Kembali dengan Kisong, ia meninggalkan Yang Sun untuk mengalihkan perhatian para pencari emas. Para pencari emas tampak kesal melihat seorang temannya mati lagi, hingga mereka kini tinggal berlima. Perhatian mereka pun teralihkan dengan pergerakan Kisong ketika meletakkan sabuk karate milik Yang Sun. Ketika mereka berkumpul, Mbak Rambo, Kisong lalu menembaki mereka. Pencari emas itu pun melawan dan mengejarnya hingga ke sungai. Baku tembak itu membuat perut Kisong terluka. Seorang pencari emas kembali tewas karena ketika menyeberang sungai, kepalanya menghantam batu. Mereka pun kini tinggal berempat. Singkatnya, Kisong berhasil meloloskan diri. Setelah itu, seorang pencari emas ingin turun gunung, tak ingin melanjutkan pengejaran Kisong.
Malangnya, ia harus tewas ditembak oleh sesama mereka. Hingga kini mereka tinggal bertiga. Kembali dengan Yang Sun, ia pergi ke atas gunung dan tertidur. Ia bermimpi bertemu dengan ayahnya sewaktu masih menambang. Tak lama, Kisong menemuinya. Kita dibawa ke masa 15 tahun lalu. Diketahui saat itu, Kisong bersama Jung Hyun mengalami kecelakaan di pertambangan. Kondisi Jung Hyun saat itu, tangan dan kakinya terluka cukup parah, seperti tak ada lagi harapannya untuk hidup. Kembali ke masa sekarang, Kisong menangis ketika menulis sebuah catatan yang dititipkan kepada Yang Sun untuk Son. Kisong tak bisa pergi jauh sebab perutnya terluka. Hari pun mulai gelap, suasana mencekam mulai menyelimuti ketika omongan tentang cerita makhluk buas berambut putih kembali diingat Myeong. Dengan senter, mereka pun meneruskan pengejaran Kisong. Di tengah hujan, seorang pencari emas menemukan Kisong bersama Yang Sun. Ia lalu menembaki mereka. Yang Sun pun panik. Ia berusaha memukul pencari emas itu. Namun sialnya, malah ia yang dipukul. Hal itu tentu membuat Kisong marah besar dan mencoba membunuh orang ini. Dari jauh, pencari emas lain berusaha menembaknya. Kemudian, Kisong menggigitnya dengan buas. Di sini kita ketahui, ternyata Kisonglah sosok yang dimaksud makhluk buas berambut putih. Saat itu, Myeong datang, tapi malah menembaki pencari emas yang digigit hingga tewas karena terlalu berisik. Hingga mereka kini hanya tinggal berdua. Seorang pencari emas lainnya akan datang menembak Kisong. Hal itu membuat Yang Sun berlari lalu memukul dua orang itu. Kisong melepaskan tembakan hingga membuat Myeong lari, sementara temannya jatuh pingsan. Kisong lalu menggendong Yang Sun pergi ke goa, tempat neneknya biasa mengingat ayah Yang Sun. Di sana, Kisong menangis melihat Yang Sun tak sadarkan diri. Kisong juga meminta maaf kepada arwah ayah Yang Sun karena membiarkan Yang Sun terluka. Scene flashback ditampilkan, mengungkapkan fakta bahwa Yang Sun adalah cucu kandung dari Kisong, dan Jung Hyun bukanlah ayah kandung dari Yang Sun. Ayah kandung dari Yang Sun adalah putra tertua dari Kisong, maka dari itu Kisong sangat menjaga Yang Sun. Terlebih sebelum meninggal, Jung Hyun sempat menitipkan Yang Sun pada Kisong. Kembali ke masa sekarang, Yang Sun akhirnya sadar dan semakin membuat Kisong menangis karena ia berkata mimpi bertemu dengan ayahnya. Sementara itu, kepolisian melakukan penelusuran di gunung dan menemukan tiga mayat pencari emas. Hanya saja mereka tidak tahu kejahatan apa yang sedang terjadi. Mereka juga menemukan mayat neneknya Yang Sun. Di tempat lain, Yuni memiliki firasat buruk tentang ayahnya. Dan ia langsung mengabari kakak laki-lakinya. Kembali dengan Kisong, ia memutuskan untuk mengejar balik dua pencari emas yang tersisa. Kisong yang bertemu dengan Myeong langsung ditembak hingga ia jatuh ke jurang. Kepolisian yang mendengar suara tembakan itu lalu mempercepat langkah kakinya. Mereka juga menemukan satu lagi pencari emas yang tewas. Di tempat lain, Donggen terlihat mengabaikan telpon Son untuk melakukan pencarian. Sudah jelas ya, karena di sini dia sendirilah dalang dari kasus ini. Paginya di atas air terjun, sebuah tembakan berhasil membunuh pencari emas lainnya. Hal itu membuat Myeong menceburkan diri ke air. Ia semakin takut ketika mayat pencari emas itu dilempar di dekatnya. Lalu muncullah Kisong yang ternyata masih hidup dari dalam air. Ternyata tembakan Myeong malam itu hanya mengenai senapan Kisong. Kisong sangat marah ketika mendengar Myeong menghina Yang Sun dan neneknya.
Ia lalu membunuh Myong dan mengambil kembali kalung peninggalan ayah Yang Sun. Ketika berjalan menemui Yang Sun, Donggen datang memukul Kisong hingga dengan kejam membunuhnya. Hal itu membuat Yang Sun berlari ke arahnya. Donggen pun akan menembak Yang Sun. Seketika tembakan melesat. Yang Sun tidak mati. Justru Donggenlah yang mati ditembak Son dari belakang. Donggen ingin melawan balik, tapi Son menembaknya berkali-kali. Son memang sangat tegas, tak peduli itu teman di kepolisiannya sendiri. Kisong memegangi tangan Yang Sun di detik terakhirnya. Hal itu membuat Yang Sun menangis sedih. Mayat Kisong lalu dibawa ke ambulans. Yuni bersama kakak laki-lakinya ternyata datang dan menangis melihat ayahnya telah tiada. Son mengambil kalung peninggalan ayah Yang Sun dan memberikannya kepada Yang Sun. Yang Sun pun memberikan catatan yang sempat ditulis Kisong untuk Son. Seperti punya firasat akan meninggal, Kisong menulis bahwa ia menitipkan cucunya itu kepada Son. Son pun menyadari bahwa putra kandung Kisong adalah ayah kandung Yang Sun. 훗날 이 아이에게 찾아올 일들이 도와주십시오. 이 늙은이의 마지막 소원입니다. Di akhir cerita, kita kembali lagi ke masa lalu, sewaktu Yang Sun masih kecil. Kisong memberikan kalung peninggalan ayahnya kepadanya. Itulah awal mula kenapa nenek Yang Sun yang memakai kalung itu. Kisong terlihat tersenyum kepada cucunya itu, sebagai tanda bahwa Kisong akan menjaga Yang Sun dengan baik. Film pun tamat. 이제는 안 뺏겨. 절대로. Film aksi asal Korea Selatan ini disutradarai oleh Lee Woo Chul dan diproduseri oleh Kim Han Min yang juga berperan sebagai penulis skenario. Film The Hunt ini akan menceritakan tentang emas yang ditemukan di daerah pegunungan terpencil, guys. Donggen yang diperankan oleh Cho Jin Wong mengetahui tentang penemuan dan memimpin untuk pergi ke gunung dengan sekelompok pemburu dan menemukan seorang wanita tua yang memiliki tanah di mana emas itu ditemukan. Dia memiliki argumen dengan Donggen dan anak buahnya, tapi ia jatuh di atas tebing. Sementara itu, Kisung yang diperankan oleh An Sung Ki telah menderita efek samping dari insiden tambang batu bara. Dia pergi ke gunung setiap hari untuk berburu. Pada hari tertentu, ia melihat kelompok yang mencurigakan dari pemburu dan mengejar mereka. Dalam film ini, para pemain dalam memerankan karakter yang dimainkan tampak begitu natural sekali, guys. Juga terlihat sangat totalitas, sehingga menghadirkan tontonan yang sangat seru dan menghibur. Pun begitu dengan sang sutradara, rasanya beliau berhasil mengarahkan film ini dengan baik, sehingga menjadikan film ini sangat berkualitas. Namun, beberapa penonton mungkin merasa bahwa alur cerita yang rumit bisa sedikit membingungkan dan memerlukan perhatian penuh untuk memahami seluruh rangkaian kejadian. Beberapa juga mengkritik film ini karena memiliki beberapa adegan yang cukup gelap secara visual yang dapat menyulitkan penonton untuk mengikuti detail-detail penting. Meskipun memiliki beberapa kelemahan nih guys, penampilan akting yang kuat dan chemistry antara pemeran utamanya ini berhasil membuatnya menjadi kisah yang menyentuh hati dan menghibur. Nah, gimana? Bagi kalian yang kepo banget dengan filmnya, boleh banget ya untuk ditonton secara lengkapnya. The Hunt mendapatkan pujian karena aksi yang menegangkan, jalan cerita yang kompleks, dan penampilan yang kuat dari aktor-aktornya. Jo Jin Wong memberikan penampilan yang mengesankan sebagai pemburu bayaran yang cerdas, tegas, dan penuh misteri. Dia berhasil membawa karakternya dengan kepribadian yang tajam dan meyakinkan. Film ini juga menonjolkan pengaturan adegan yang menarik dan sinematografi yang baik, menghasilkan momen-momen ketegangan yang intens. Plotnya juga dikatakan cukup menghibur dan membuat penonton tetap tertarik sepanjang film. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Hunt 5,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa.
masa itu, saat dulu aku di hatimu.